Tim gabungan dari Polsek Paninggaran dan Satreskrim Polres Pekalongan berhasil menangkap pelaku pencabulan terhadap anak tirinya, Rabu, tanggal 25 Januari tahun 2023 petang. Pelaku, J, 43 tahun, warga salah satu desa di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan ini ditangkap di Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan dua hari setelah kasus itu dilaporkan ke polisi. Aksi pencabulan oleh pelaku sendiri dilakukan pelaku saat ibu korban bekerja di Jakarta. Kasus itu sendiri sempat ramai di media sosial beberapa hari lalu, pasca munculnya postingan ada seorang anak di bawah umur diperkosa oleh ayah tirinya dan pelakunya telah melarikan diri. Kini tersangka tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Pekalongan guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.